Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, sekarang tanggal 29 Agustus dan tanggal 31 Agustus itu adalah hari kemerdekaan daripada negara Malaysia. So, di sini guys ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian ya. Nah, di sini ada Raptai Day 1 Malaysia Merdeka 2022, perarakan aset angkatan tentara Malaysia atau ATM. Oke, okay, so langsung saja guys, saya sudah penasaran ya kan. Kalau kita kemarin sudah mereaksi di tahun 2013 kalau tidak salah, dan itu masih sangat-sangat sedikit sekali ya daripada kendaraan dan juga istilahnya apa yang ditampilkan di dataran Merdeka. Dan sekarang guys, ini tahun 2022, sudah 9 tahunan ya. Dan kita akan melihat bagaimana istilahnya perarakan aset angkatan tentara Malaysia ataupun ATM ini. So, jom kita tengok videonya. Let's go. Wow. Oke, okay. Kita bisa melihat guys di sini ya. Ini adalah aset angkatan tentara Malaysia. Oh. Ramai guys, ramai guys. Ada bis apa ini? Tentara darat. Oke. Okay. Alright. Di video reaksi sebelumnya guys ya, kendaraan motor nih ada dan juga tank ya. Dan kita akan melihat di sini, wow, serba hitam guys. Pasca. Pasca. Wow. Wow, amazing. Oh, ini juga mbaknya angkatan tentara itu guys. Wow, apa nih? Ada video nih. Wow. Oke guys. Oh, ini kayak boat gitu ya. Kalau di perairan gitu kan. Oke. Oke, oke, oke. Wow. Oke, banyak sekali guys yang hadir di sini ya untuk mengabadikan momen di tahun 2012 ini guys. Wow. Oh, itu ya. Apa itu yang di situ loh guys? Granat ya? Apa sih? Gak ngerti juga namanya aku. Kalau dulu di 2013 itu sangat-sangat sedikit sekali ya. Dan sekarang kita bisa lihat guys perkembangannya ya kan. Di tahun 2022 banyak sekali istilahnya kendaraan-kendaraan milik tentara daripada angkatan Malaysia ya, tentara angkatan tentara Malaysia. Wow. Oke, masuk juga tanknya ini guys. Wow. Mantap. Banyak ya. Kalau dulu cuman beberapa aja ya. Di tahun 2013 yang pernah kita react itu loh guys. So, ini nggak ngerti suaranya kedengeran apa enggak, tapi ini keras banget ya. Wow. Menyenangkan. Alright. Ini apa ya, kalau di tahun 2022 seperti ini, kalau 10 tahun lagi pasti lebih canggih lagi guys, asli.
lebih banyak lagi istilahnya aset daripada angkatan tentara Malaysia ini. Wow. Ini bisa apa ya? Menggugah semangat daripada masyarakat juga untuk cinta, ya kan, kepada tentara Malaysia, guys. Oh, ini truk pembawa tentaranya, guys, prajurit-prajuritnya, guys. Oh my god. Amunisi juga apa namanya itu untuk bantuan-bantuan seperti itu. Ini biasanya pakai truk-truk kayak gini nih. Oke. Oh, beda ya jalur orang sama jalur tentaranya sama ini kendaraannya ya guys ya. Kita belum lihat untuk pasukan-pasukannya ini. Apa ini? Roket ya. Oh, misil. Oke, kejap. Misil Exocet. Oh, Exocet. Nah, MM40. Wow, SM39. Wow, guys. Keren banget. Dikeluarin ya. Banyak ini yang dikeluarin ya sekarang. Oh, ini apa ini? Kejap. Diving chamber. Apa ini, guys? Nggak ngerti juga ini, guys. Penyelam. Wow. Itu bukan main loh, guys. Orang-orangnya itu bukan main loh. Ini ada drum bandnya, guys. Oh, sangat menyenangkan. Mesti ya. Dari tentara mau di Indonesia maupun di Malaysia pasti ada drum bandnya ini, guys. Marching bands apa namanya ya, kayak gitulah. Oke. Wow. Apa ini? Ini roket juga ya, guys ya. Ini enggak ngerti ya gue ini apa namanya, guys. Enggak ada keterangannya di sini. Oh, mantap. Oh iya, ini juga, guys. Ini roket ya, kayak apa namanya ya? Rudal. Ah, gitu ya. Beh. Woi, ramai guys sini, guys. Oke, ini polis ya. Enggak ngerti juga saya. Enggak, masih tentara ini, guys. Wow. Ini kendaraan bermotornya. Azik. Kayak keren banget aja kita lihat gitu, guys. Wow. Mantap, po. Wah, ada sniper tuh kak situ, guys. Masya Allah. Banyak banget ya kendaraannya di sini. Amazing sih. Oh, masih ada lagi. Saya kira udah habis. Masih setengahnya ini video, guys. Berarti sampai full ini kita akan melihat aset daripada tentara Malaysia, guys. Alright. Oh, ini biasanya untuk off-road gitu, guys. Wow, ini Hummer kayaknya ya. Mobilnya Hummer loh ini. Penampilannya ini nggak tahu juga ya apa ini buatan Malaysia sendiri. Wow. Keren-keren, guys. Ini mobilnya keren banget. Wow. Mantap. Wah, itu banyak banget di atas tuh, guys. Untuk senjatanya ya. Buh. Mantap sih. Oh, ini yang itu, guys, biasanya ada orang yang berdiri di situ kan untuk menembak gitu. Keren. Wow. Gede banget. Ini banyak banget loh, guys. Asli banyak banget.
Banyak banget. Seneng guys, istilahnya lihat pameran-pameran kayak gini ataupun perarakan-perarakan kayak gini. Ya di sini juga ada. Tapi kalau istilahnya kita melihat, pengetahuan kita akan bertambah daripada negara lain ya. Istilahnya kayak Singapura kemarin kita udah lihat gitu kan. Terus ini Malaysia. Dan mungkin kita akan juga melihat daripada negara Brunei ya kan. Oh dan lain sebagainya guys. Mantap sih. Oh. Ini udah anti peluru semua itu. Untuk kaca-kacanya kayaknya anti peluru guys. Wah, monster ini. Truk monster guys. Keren. Kayak ada bis lagi. Ya ada dua, ada tiga berarti bisnya ya. Oke. Okay. Oh yang prajurit-prajuritnya udah nggak ada nih guys. Udah selesai kayaknya. Tapi kendaraannya masih banyak banget. Ini keren banget. Mantap sih. Wow. Ini sudah anti peluru semua ya guys. Wah ada drum band lagi. Oh yang sebelah kirinya guys ini guys. Mantap sih. Mantap. Masih banyak kayaknya ini. Asli. Ini udah mau selesai loh guys. Belum habis juga ini. Untuk kendaraannya ya guys ya. Wih keren banget sih. Itu banyak kayak muter ke belakang gitu guys. Wow. Keren ya. Kenapa sih istilahnya kalau jadi tentara tuh kayak keren banget gitu guys. Saya lihat istilahnya orang-orang di Indonesia ya kan, yang udah menjadi tentara. Kayak temen saya banyak juga yang jadi tentara, jadi polisi juga guys. Itu wow, beda gitu. Auranya tuh beda gitu. Wow. Oh ini udah habis nih guys. Ah ini udah habis nih belakang udah. Banyak banget. Ada berapa tadi ya? Keren sih. Ini yang terakhir kayaknya nih, tank nih, tank. Mantap. Penutup itu sudah. Oke, udah habis guys. Wow. Mantap. Oh mau foto. Oh ini masing bandnya. Wah keren. Beda gitu auranya ya. Kenapa gitu. Masya Allah gitu. Mantap. Ini cuman sebagian aja nih. Yang tadi banyak banget yang kesana kan. Wah snipernya guys. Mantap. Oke, udah selesai videonya. So itulah tadi guys, istilahnya day pertama. Ini hari pertama ya guys ya. Malaysia Merdeka 2022, perarakan aset angkatan tentara Malaysia. So ini namanya ATM ya kan, seperti itu. Dan kita boleh melihat ya kan. Dan banyak banget guys, asli banyak banget ya. Banyak banget istilahnya kendaraan-kendaraan yang dimiliki oleh tentara Malaysia guys. Dan kita juga pasti ini belum semuanya ya kan. Hanya beberapa unit saja yang dikeluarkan ya. Mantap. Bersih tak serabut, rakyat berdisiplin, majulah Malaysia. Terima kasih abang, jasa bangsa dan agama dan negaraku Malaysia. Tak sangka kita punya kelengkapan tentara yang begitu berbagai. Betul kan, kita udah tengok tadi. Wow, baru tengok kendaraan dan anggota begitu banyak. Terlibat pembarisan merdeka ke-65 tahun 2022. Pasti gempa. Oke. Terbaik hormat pada semua. Oke, masya Allah. Komennya bagus-bagus ya. Mantap.
Pameran dan pertunjukan memang cantik, tapi untuk menguruskan setiap peralatan berfungsi dengan baik cukup susah. Alat ganti pun suka untuk didapati, betul sih ya kan. Karena kalau istilahnya itu kan dari negara-negara luar banyak juga, tapi ya memang kayak gitu guys. Alat-alat untuk berperang, alat-alat untuk pertahanan memang seperti itu ya kan. Dan selamat menyambut hari kemerdekaan Malaysia, kena beli tank Abrams Amerika baru padu. So itulah tadi guys videonya, dan keren banget ya guys. Gimana komentar teman-teman, langsung aja komen di bawah guys. Saya nggak ngerti lagi mau ngomong apa, karena ini sangat wow, banyak banget dan keren banget gitu guys ya. Wow, pokoknya istilahnya kita harus berbangga dengan negara kita, berbangga dengan prajurit dan juga tentara di negara kita. Jangan sampai istilahnya menghina dan istilahnya mencemooh mereka, karena mereka yang selama ini menjaga bangsa dan tanah air kita. Indonesia merdeka, Malaysia bisa merdeka juga, itu semua berkat ya kan, berkat perjuangan daripada tentara dan juga perjuangan daripada nenek-nenek moyang kita. So mari kita di hari istilahnya kemerdekaan ini, Indonesia maupun Malaysia ya kan, di Singapura juga itu bertepatan di bulan Agustus. Jadi mari kita kirimkan Fatihah kepada mereka semua yang Muslim ya, yang beragama Islam, agar supaya ya diampuni dosa-dosanya dan juga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk para pejuang kita, ala hadhihi wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.